Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa awladihi wa ahli baitil ikram wa ila hadir jami' akhwani min al-anbiya al-mursalin wa syuhada as-salihin wa sahabati wa tabi'in sallallahu alaihi wa sallam Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu wa ila hadir syahid al-hasan bin al-Qasim wa ila hadir jami' وإلى حول جميع سنعبائنا وأمادنا وأرجل جدنا وشيخنا ومعلمنا ونحوس سنحا وسنحا الحمد الرحيم ألممنا وإرادينا وصحيح أهدنا وصحيح أهدنا وصحيح وسلم نام الفاتحة حاضر بنا سنة سنة الحمد لله رب العالمين وصحيح وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين فتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين Bismillahirrahmanirrahim. Babu husnil khuluki utawi iki kubab nerangaken baguse budi pekerti, akhlak yang mulia. Budi pekerti itu bagian yang utama misi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah husnil khuluk, membentuk pribadi yang sempurna, tunduk kepada Allah. Niku husnul khuluq. Innama bu'ithu liutammima maka rimal akhlaq. Qala Allah Ta'ala, dawus sapa Allah Ta'ala, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Wa innaka sa'temani sira Muhammad iku la'ala khuluqin teman-teman ing ngatasé akhlak azimin kang agung. Ini pujian Kanjeng Nabi Gusti Allah dateng Kanjeng Nabi. Wa innaka la'ala lo ijono inna ijono la huruf taukid. Ini menunjukkan begitu kuat akhlak mulianya Kanjeng Nabi, sampai Kanjeng Gusti Allah menyebutkan innaka la'ala khuluqin 'adzim. Wa qala ta'ala wal kadhimina al ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wal kadhimina lan wong-wong kang menahan ngempet al ghayz muring-muring. Cirine wong mutakin niku adalah orang yang bisa menahan amarah. Orang itu siapapun bisa muring-muring. Apa meneh muring-muring terhadap anak kecil iku dan luar biasa. Nah niku, tetapi nek ana arek, ana tiyang kok gak sida muring-muring atau muring-muringe ditahan. Apa meneh nek muring-muring karo anake, karo bocah sing statusnya jek cilik. Kini iso ngempet luar biasa. Berarti dia termasuk orang yang mutakin. Nek gak sida muring-muring mergo sing arep diuring-uring wong tuwek utawa wong sing luwih dhuwur derajate utawa wong sing luwih kuat, iku ora kok wong mutakin tapi wong wedi. Wong pengecut. Ngoten. Dadi wong iso ngempet muring-muring iku nek kira-kira sing diuring-uring iku bocah sing derajate sak ngisormu kok tempeleng keneh. Iku jenenge wong sing mutakin temenan. Lah niku ni siji. Wal afina lan wong-wong kang memaafkan anin nas saking kesalahane manungsa. Orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain, sebesar apapun, sebanyak apapun, segede apapun salahnya tetap disebut sepuro.
Loh niki lho. Niku wong muttaqin dan itu ciri daripada orang yang akhlak karimah, orang yang husnul khuluq. Itu adalah selalu menahan emosi, amarah dan memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu utawi Gusti Allah iku yuhibbu seneng sapa Allah al-muhsinina ing wong kang iku yuhibbu seneng sapa Allah al-muhsinina ing wong-wong kang berbuat baik. Lha nek Gusti Allah seneng bahkan maringi ganjaran kamulyan marang orang-orang sing disenengi. Nah, wong muhsin itu berarti ya wong akhlak yang mulia. Orang yang berakhlak mulia itu orang yang berbuat baik. Ciri atau salah satu tanda orang itu berakhlak yang mulia, menahan emosi, menahan amarah, memaafkan kesalahan orang lain. Itu berarti husnul khuluq. Kurang apa nih sakite Kanjeng Nabi dilempari batu sampai gigine rompal, tetap memaafkan. Ini orang muring-muring. Kanjeng Nabi lewat ning dalan di jalan tertentu, setiap lewat itu diludahi jos. Tetapi Kanjeng Nabi yo mboten muring-muring, yo tetap memaafkan. Bahkan ketika sing ngidoni iki gak ngidoni, golek endi to biasa ngidoni aku kok. Orang ngidoni sampai rong dino kok kangen karo idune aku. Ngono. Golek tibake lara, berangkat diendangi karo nggawa kurma, karo nggawa macam-macam diendangi sampai kewetian iku. Sing lara iku kewetian sebab rumangsane arep dibunuh Kanjeng Nabi. Ternyata datang Kanjeng Nabi dengan membawa kurma. Monggo ni kurmane tak dongakno muga-muga ndang waras sampean. Kok nek waras aja lali ya ngidoni aku maneh. Sampean iso model kaya ngono. Waduh. Alasane lho cacing lho didaki mole tok. Ngene. Membela diri masa aku kok meneng ae. Kalah tuh karo cacing. Ora kok ngono. Madakno aja karo cacing. Cacing itu masih manggung di ngisor, makhluk yang paling lemah itu cacing dan sejenisnya. Sampai ini jangan menyontoh itu, menyontohi yang Kanjeng Nabi, yang ulama-ulama salafunas sholihun disakiti menengah. Biyen teng Rembang, teng Kemadu, Sulang Rembang, niku wonten Mbah Yai namanya Mbah Yai Syahid. Mbah Yai Syahid itu digodok karo orang preman-preman mereka. Suatu saat Mbah Yai dipalani preman karo nggo pedang. Endi Syahid, kok metu? Santrine wedi gak karo-karuan. Nggo pedang. Kok metu? Durung sampe santrine goleki Mbah Yai wis pireng medal. Ana apa goleki aku? Begitu ana apa goleki aku sing muring-muring karo nggo pedang ku ndredeg. Ndak wedek pedange ceblok. Marono diambil nyoh dan bacaan aku le gak apa-apa le. Marono dimaafkan terus akhirnya tobat ngantos saniki dadi keamanan pondok. Tiang ini ki toa-toan tok raine niku wajahe tatoan tok. Saiki wis tobat suwe sampe mbayi mbon sedo. Memaafkan lho ngono sing dicontoh, gak muring-muring. Lho niku akhlak yang mulia tuh seperti itu. Wis mangkane wong gampang muring-muring iku orang itu kalau gampang muring-muring. Lho niku, itu setengah gila. Nek tak kandhani, orang itu kalau marah apalagi kok gampang marah-marah. Itu dianggap orang itu setengah gila. Setengah gila. Lah dianggap setengah gila iku nek bar muring-muring getun. Bar muring-muring getun itu setengah gila. Lah nek ana wong muring-muring, bar muring-muring kok gak getun, gila betulan. Lho ngoten. Pilih muring-muring dadi wong gendeng. Lah teman sampean dilakoni lakone wong sing muring-muring kaya wong gendeng. Asli gendeng aja. Makane wong muring-muring ilang separo akale. Dia sudah tidak bisa menggunakan akal sempurnanya karena kalau sudah muring-muring ku dikuasai nafsu wis. Makane aja muring-muringan. Mesemen lho mesemen.
suwake itu gua jlok kaya apa nguyut kaya Mbah Mus nguyut ta entek kopi ya nguyu. Wallahu yuhibbul muhsin. Wa an Anas saking sahabat Anas radhiyallahu lebih-lebih besok nek sampean dalam keluarga iku aja gampang muring-muringan. Ayahab ayahab. Dalam keluarga itu lebih cenderung guyu, lebih cenderung apa ya? Senyum. Ono masalah besar dikecilkan. Ono masalah kecil dianggap enggak ada. Sudah enggak ada masalah jangan cari masalah. Repot. Ini keluarga itu harus dibuat keluarga itu yang humoris. Keluarga yang humoris. Mudah senyum, tidak mudah membuat masalah, tetapi selalu menyelesaikan masalah. Wa an Anas radhiyallahu anhu sange sahabat Anas radhiyallahu anhu. Qala dawu sapa sahabat Anas, kana ono sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku ahsanan nas sebaik-baiknya manusia apane khulukon akhlaknya. Kanjeng Nabi itu orang yang paling sempurna akhlaknya, terbaik akhlaknya Kanjeng Nabi. Kondang ngaloko hurduk jemuah wagi gak ono sing nandingi Kanjeng Nabi. Niku. Makane pantas dadi patron napa niku? Apa jenenge? Menjadi figur yang perlu dicontoh bagi kita. Itu pantas menjadi uswah hasanah, pantas. Sebab beliau adalah ahsanan nas khuluqan. Lho ngaten. Bahkan tidak khuluqan saja tapi khalqan wa khuluqan. Hati Kanjeng Nabi itu ahsanan nas khuluqan wa khalqa. Ya akhlaknya, ya bodinya, tubuhnya Kanjeng Nabi yang paling sempurna. Oh, gak ono wong sempurnane kaya Kanjeng Nabi ku gak ono. Kanjeng Nabi ku lho siji. Nggih. Keringete wangi. Iki tubuh lho, lah sampean keringetmu. Wangi nek dikai meh, banyak. Semakin dikai banyak akeh tambah blok lah sampean. Oh, tambah ambune ra enak. Lho Kanjeng Nabi, napa sampean? Kanjeng Nabi ku rebutan wong mencari napa jenenge? Keringete Kanjeng Nabi, bahkan ana wong arep mantu iki selalu mencari keringete Kanjeng Nabi. Nyuwun keringete panjenengan ana apa kula badhe mantu mari ngono diparingi sekedhik jenenge keringet botol cilik ya wis warna dinggo oleh mantene, dinggo oleh wong tuane, maka sak Madinah baunya wangi ngene. Luar biasa ini Kanjeng Nabi. Karena itu Kanjeng Nabi ahsanan nasi khalqan wa khulukan wa khalqa. Lho niku. Ora kok akhlake tok. Sak tubuh-tubuhnya Kanjeng Nabi luar biasa. Rambut erek mone Kanjeng Nabi, poh mbang bakung kados rambut kula apik Kanjeng Nabi. Untune miji timun. Oh, jan. Lambeane blara sempal yo elek, blara sempal kan ngene. Ngene. Ya lek apa lambiane nawon kemit lho. Nawon kemit itu apa? Bangkeane nawon kemit nek melaku koyok macan luwe deleme alus. Luar biasa. Ini Kanjeng Nabi. Meripate damar kanginan. Wah. Meripati belalak-belalak damar kanginan cerk-cerk. Waduh, Masya Allah. Ini Kanjeng Nabi. Masya Allah, sampai langsung ngertos Kanjeng Nabi ini kaya apa ya. Nah, ini. Ya mbak, orang mesti. Wong ketemu Kanjeng Nabi itu ya orang mesti. Apik kok. Wong nyatanya Abu Lahab ya saya mati ini ya orang apik karena Kanjeng Nabi. Lah, andai sampai biar ketemu Kanjeng Nabi, ya dua kemungkinan bisa jadi bolone Kanjeng Nabi bolone Abu Bakar, bisa jadi bolone Abu Lahab. Ngoten. Mbah wis. Lah alhamdulillah saiki wis dadi wong mukmin. Iki alhamdulillah. Wa anhu ay wa an Anas saking sahabat Anas radhiyallahu anhu qala dawuh sapa sahabat Anas. Sahabat Anas dawuhne ma masistu ora menyentuh sapa ingsun
ora pernah menyentuh sapa ingsun dibajan ing sutra dibaj sutra rada kasar dibajan ing sutra dibaj yang agak kasar wala dan tidak pula aku menyentuh hariron ing sutra yang halus alyana yang lebih halus min kaffi rasulillah daripada apa namanya epek-epeke Kanjeng Nabi. Jadi sealus-aluse sutra gak ngalahno haluse telapak tangane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu dibuktikan oleh para sahabat, termasuk yang membuktikan adalah sahabat Anas radhiyallahu anhu. Ketika menyentuh apa sutra tangane sahabat Anas, menyentuh sutra, sutra yang paling halus, paling mahal, paling halus. Mari ngono menyentuh napa astane Kanjeng Nabi, telapak astane Kanjeng Nabi, jan ora banding haluse sutra dibanding dengan haluse epe-epe astane Kanjeng Nabi, ora banding blas. Astane Kanjeng Nabi jauh lebih halus daripada sutra yang paling halus. Lho niku wah luar biasa. Tanganku ku ya halus. Tapi gak kaya sutra, kaya parut. Tapi ya halus kan, lumayan halus. Wala syamimtu lan ora pernah mencium sapa ingsun, dalam arti membau. Sama itu mencium, acuna membau, ngambung bau. Wala syamimtu lan ora pernah membau sapa ingsun raihatan, aja fak lo ya. Raifat kok raifat. Raihatan ing bau qattu sama sekali. Atiaba yang lebih wangi apa bau tadi min raihati Rasulullah daripada bau wanginya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak ono minyak wangi melebihi wangine Kanjeng Nabi. Walaqad khadamtu, sungguh benar-benar telah melayani sapa ingsun sahabat Anas. Aku benar-benar telah melayani Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku melayani Rasulullah asyra sinina ing dalem mangsa 10 tahun. Jadi panjenenganipun sahabat Anas itu mengabdi dateng Kanjeng Nabi ku 10 tahun. Mengurusi Kanjeng Nabi, nyuci pakaiane Kanjeng Nabi, menyediakan kebutuhan Kanjeng Nabi dan sebagainya, itu selama 10 tahun. Apa komentar beliau? Selama 10 tahun kumpul kali Kanjeng Nabi, beliau mengatakan apa istilah ini? memberikan apa jenenge itu statement, nah, apa pengakuan itu apa ya, memberikan pengakuan. Beliau mengatakan fama qala li qattu uffin, fama qala mongko ora pernah mengatakan Kanjeng Nabi lima ring ingsun qattu babar blas, ora pernah mengatakan uffin ing uff ah. Loh. Ah lha apa sih sama niku Anas? Loh, ini Kanjeng Nabi ndak pernah. Kata af itu adalah salah satu ungkapan suara yang menunjukkan apa jenenge bosen, ah sampean niku. Bosen niku. Kanjeng Nabi selama beliau sahabat Anas selama 10 tahun kumpul Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi tidak pernah mengatakan ah kepada sahabat Anas. Wala qala, dan tidak mengatakan sapa Kanjeng Nabi lisain maring sesuatu fa'altu kang melakukan sapa ingsun sahabat Anas hu ing sesuatu, tidak pernah mengatakan lima fa'altahu ya Anas, lima mengapa fa'altahu kamu melakukan hu hal itu. Jadi ketika sahabat Anas melakukan apapun gak pernah ditegur karo Kanjeng Nabi. Napa kok ngono iku lapo? Ini mboten pernah. Wala li syai'in, dan tidak pula mengatakan li syai'in maring sesuatu lam af'alkan, orang melakukan sapa ingsun hu ing sesuatu. Tidak pernah mengatakan ala fa'alta mbok yo ala mbok yo apa mbok yo iku. Sebaiknya fa'alta engkau melakukan kadza hal ini. Jadi nek Kanjeng Nabi ini apa itu sahabat Anas melakukan sesuatu, ini gak pernah ditegur, eh kamu kenapa kok ngeliku lapo, gak pernah. Ketika beliau tidak melakukan sesuatu, ya tidak pernah
berkata kepada Kanjeng Nabi, tidak pernah berkata kepada sahabat Anas, "Hei Anas, nyapa aku mbok lakoni? Kenapa kamu enggak melaku? Atau mbok ya iki disaponi kono?" Enggak pernah. Niku Kanjeng apa Kanjeng Nabi luar biasa, lebih menjaga perasaan daripada apa namanya itu memerintah. Itu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tapi perasaannya Kanjeng Nabi halus sekali. Sehalus sutra. Lho niku makane kadang-kadang kula niku merintah niku ning arek-arek niku nggih ngaten iki masalah. Wong Kanjeng Nabi lho ora tahu. Tetapi nek kepengin mengajak ya tak ajak bareng. Ayo rek, bareng-bareng rek. Ngopo? Mangan. Nah, ngono. Ayo rek, bareng-bareng napa kerja bakti. Ayo rek, bareng-bareng ngoten niku. Atus Mbah Yai Faqih Langitan. Wa al-sa'bi muttafaqun alaih. Wa an-Sa'bi bin Jathamah, saking Sa'ab bin Jathamah radhiyallahu anhu, qala dawu sapa Sa'ab bin Jathamah, beliau mengatakan, ahda itu telah memberikan hadiah sapa ingsun, aku paring hadiah ila Rasulillahi maring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberikan himaron ing himar keledai apa namanya ya himar wahsian kang apa alasan sing kesit hewan himar alasan diberikan kanjena diberikan beliau kepada Kanjeng Nabi. Jadi Su'aib bin Harithah bin Jathamah memberikan himar alasan, himar kesit apa himar alasan kesit itu apa, kesit itu apa bahasa Indonesia? Lincah. Wis pokoke maksude alasan sing gak kena apa sing buruan lah katakan. Wah, itu hewan buruan, ngene lho. Hewan buruan sing kesit ngono kae. Diberikan kepada Kanjeng Nabi. Faradda lalu menolak atau mengembalikan sapa Kanjeng Nabi ing himar dibalekno alaiya ing ngatasé ingsun. Gak diterima Kanjeng Nabi. Dibalekno ning Su'aib. Falam maro amongkon alikani mirsani sapa Kanjeng Nabi ma ing sesuatu fi wajhi kang tetap ing dalam wajahnya, ketika beliau Kanjeng Nabi melihat kesele marahnya yang itu tampak di wajah Su'aib. Kanjeng Nabi dia itu marah ditompok karo merengut. Begitu Kanjeng Nabi mirsani wajah Su'aib bin Jathamah seperti itu rogok musam-musam merengut-merengut, maka kola dawuh sapa Kanjeng Nabi, "He, Su'aib ngene lho ya tak kandhani. Inna lam narudduhu. Inna sak temene ingsun iku lam naruddu. Ora balekno sapa ingsun hu ing himar alaika kepadamu illa kecuali li anna karena sak temene ingsun iku khurumun sedang ihram." Ngene lho nak. Su'aib, aku ini menolak mengembalikan hadiahmu iki ya khimar bukan karena apa-apa, tetapi oleh karena aku itu wong sing sedang ihram umroh. Lah wong ihramku gak kena berburu hewan buruan gak oleh, batal aku kok bayar denda. Lah termasuk aku diberi hadiah hewan buruan iku padha karo aku hukumnya berburu. Lah ngaten. Makanya sampeyan sampean pas umroh kok tiba-tiba sampean dikai hewan, dikai apa jenenge hewan buruan, dikai manuk apa niki manuke jeneng kula paringken jenengan niku tolako engko nek sampean tampa padha karo sampean berburu. Lah nek ngono sampean dalam keadaan ihram lah kok berburu, maka sampean wajib bayar dam. Lho niku muttafaqun. Jadi menghibur Kanjeng Nabi mah apa menyinggung perasaan. Karena itu nek sampean dihadiahi apa ae tompon. Siapapun yang menghadiahi nek kira-kira sampean dihadiahi ya tompon. Lho ngono lho. Monggo niki kula paringaken jenengan kula tampi. Lho ngono cong. Niki anakku tak paringno jenengan kula tampi. Iku dikai hadiah matur suwun.
Lah nek kira-kira bocah kesit balekno. Balek, balek mulo balekno. Anake jenengan kesit ae kok gak kene. Apa kandhane angel, tuturan, tuturane. Balekno meneh. Ngene. Niki jadi Kanjeng Nabi menjaga perasaan Shu'ab bin Jathamah tadi dengan menyampaikan alasan kenapa Kanjeng Nabi itu kok mengembalikan pemberian hadiah daripada Shu'ab bin Jathamah biar beliau mantep atine lega gak ngrundel mah. Wah, tenan Kanjeng Nabi nggih sepuntene Kanjeng kula mboten ngertos. Iya, sok nek wis bar umroh, bar ihram ben aku gak apa-apa. Ngono lho. Saya istri Kanjeng Nabi, iya. Ngono menghibur luar biasa Kanjeng, enggak mau menyinggung perasaan orang itu. Lah awake dhewe sak polah tingkah menyinggung, lah ini sing repot. Nah, Kanjeng Nabi itu selalu berusaha tidak menyinggung perasaan orang lain. Kita selaku umat selalu menyinggung perasaan orang lain. Gojlokan itu kadang-kadang ya penting. Tetapi kudu didelok kira-kira arah-arah digojlok iki kuat gojlokan apa ndak. Sing repot iku arek ini digojlok gak kena tapi senengane gojlok. Lah ini sing ngaco iki. Repot. Makanya ini kira-kira gak kuat gojlokan orang kadek melok gojlok gojlokan. Sebab gojlokan di pondok itu sakitnya di sini loh. Luar biasa ini kadung gojlok ini masya Allah. Yes. Paling enak kayak Mas Indra gojlok mesem. Berarti gojlok menang. Mas Indra zaman kok walek mentok batine wong ngeleki ganteng ngene apa nek ganteng ku kuwanten balenane mas sampe kok gak ganteng ngono to aku gantenge ngono elekmu kaya apa ngono lho zaman kok meneng ae to mas mbok ngomong bareng kok gak kaya sampean rame ae jangankan kok melek turu ngerameni suruh wong graji ker. Lah tapi nikmat, bukan nikmat riri. Muttafaqun alaih wa 'an An-Nawwas saking An-Nawwas Ibnu Sam'an radhiyallahu anhu qala dawu sapa Nawwas Ibnu Sam'an. Sa'altu takon sapa ingsun? Bertanya sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aku takon anil birri saking perbuatan bagus wal ithmilan dosa aku tanya Kanjeng Nabi tentang kebagusan dan dosa Kanjeng Nabi keapian itu apa sih al bir niku napa lan napa dosa niku pakola mongko jawab sapa Kanjeng Nabi al birru husnul khuluqi al birru utawi bir kebagusan iku husnul khuluqi baguse budi pekerti. Pokok wong di akhlak maka orang itu berarti orang yang berbuat baik. Lah dosa Kanjeng Nabi wal ithmu utawi dosa iku mas sesuatu hak kang menggelitik kang gawe ragu-ragu apa ma fi sadrika ing dalam atimu. Dosa itu sesuatu sing atimu ragu melakukannya. Gak enak atimu itu. Enggak nyaman bahkan wakarih tadan engkau tidak senang ayat tol yang ingin toningali alaihi ingata sesuatu itu yang kamu lakukan sopo anna sumenung so banyak orang di samping kamu enggak nyaman melakukan sesuatu maka sampean itu enggak suka ketika sesuatu yang kamu kerjakan dengan tidak nyaman itu dilihat banyak orang kudusok sampean melakukan sesuatu sing modele ngono enggak enak disawang wong. Sungkan didelok wong sampai sendiri melakukan tidak nyaman maka itu berarti dosa sampai melaku-melaku karo arak wedok ah sungkan aku ngono konangan sunari piye aku ngono konangan Pak Ustaz Ali piye wedi bareng ngono aku sampe deku berjalan kok gak nyaman aku mosok rek aku santri melaku bareng karo arak wedok
Gak puena, ungkurung gak konangan bos. Maka hal itu pasti dosa wis, pasti dosa. Nah, makanya aja dilakukan hal-hal seperti itu, hal-hal yang kamu lakukan menimbulkan keraguan dan kamu tidak nyaman dengan yang kamu lakukan itu. Lalu sampean tidak suka apabila hal yang kamu lakukan dengan ketidaknyamananmu itu dilihat banyak orang, maka itu artinya dosa. Tetapi kadang-kadang orang itu selalu nyaman, nyaman melakukan sesuatu dan dia juga tidak izin ketika dilihat banyak orang. Sebab apa? Wis angel. Angel tuturane wis kandel mergo wis kadung ngecap, ngeflek rupa kandel wireng. Wis angel sing ngene kuwi, angel. Maso karo sopo gak pernah izin wis kadung kandel. Ketemu koncone gak izin. Jangankan ketemu koncone, ketemu karo Pak Kyaine lho ora izin. Sapa cong mbok gotekno cong? Iki ketemu ning dalan iki. Sapa pacarmu? Nggih. Ngono guyang-guyu. Ae Dik, penjang Dik. Lah ya apa iki? Kudu acong iki, acong kono. Cirebon. Acong Cirebon, masa anu acong Cirebon. Anane cing. Niku. Makanya Kolombia niku pas kuliah menjaga ben gak sibuk bergaul dengan cewek itu tak anu sendiri saya itu. Saya jaga sendiri. Aku ngono kebablasan, ora kok wedi dosa no gak, tapi isin. Gua ya kok wedi dosa, ora aku ora wedi dosa. Ngaku potonganku ora wedi dosa, tetapi aku isin. Nek konangan karo kancaku isin. Ini pondoknya mulai ngaji neng kaum kampus gendaan, kan gak enak aku. Nek karuan gak ono wong pisan. Maka aku menjaga diriku dengan apa? Dengan bendino, budal karo kopian. Mulai ya kopian, budal ya kopian. Masuk kopian terus gendaan kan ra pantes ri. Ora pantes. Itu dalam rangka benteng. Dalam rangka membentengi diri sendiri. Budal isuk mlaku enggak sak Unisma niku mlaku kula. Mulai budal isuk engko mulai sore, budal isuk mulai sore. Engko nek gak ana kuliah ya wis panggah ning kono, nang masjid, nang perpus ngono tok ae arep ning warung ganti dhuwit. Ya repot kula niku paling repot biyen niku diajak ning warung iku gak tau gelem. Ora kok mergo wah njogo apa jenenge? Muruah orang wadune ya kepengin kok. Ya mergo gak duwe dhuwit iku lho ngono lho. Diajak iku ora krana apa, menolaknya itu bukan karena wah aku santri mau ning warung aku. Ora kok ngono, iku mergo saya ndak punya duit. Sehingga ya tak jogo dhewe. Engko warung ngene ayem. Utang. Ngoten. Jadi ngaten-ngaten dijogo. Santri kudu iso njogo. Wa an Abdullah bin Amr bin Al-As saking Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma qala dawu sapa Abdullah bin Amr bin As dawe lam yakun Rasulullah fahishan wala mutafahishan wa kana yaqul inna min khiyarikum ahsanakum akhlaqan. Kata Abdullah bin Amr bin As, beliau mengatakan demikian, lam yakun ora ono sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ora ono iku fahisan wong kang ala omongane. Dadi Kanjeng Nabi iku ora pernah dawuh sing ala, meso-meso iku gak tahu. Wala dan tidak pula mutawahhis mutafahisan wong sing berusaha nglakoni omongan ala. Wong sing usaha ngomong ala, mikir-mikir macam-macam kok piye omongan sing kira-kira membuat wongku macam piye. Sing modele ala ini pernah gak pernah merencanakan sama sekali. Yo gak pernah melakukan, yo gak pernah merencana, berusaha kepengin nglakoni yo ndak pernah iku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kadang-kadang repot orang mengatasnamakan ulama, dianggap ustadz.
yang mana ulama itu ustadz adalah pewaris para nabi, tetapi omongannya gak pantas. Wong kanjeng nabi gak tau meso, dia nenek ngaji meso. Hei, gue sing kacau ini. Nanti, gue gue sing kacau. Gue sing repot itu, nendine sih gak masalah. Memang kepengen seperti itu. Sing repot itu sing mengundang. Kok seweneng men ngundang bareng ngono dipisui sing ngundang. Ya kok seweneng lho gumun kula niku. Gumun kula niku. Lha iki tapi ini Malang gak ono. Sing ono ning kono Sulawesi. Ning ono Sulawesi. Ya Gus arene mbok Gus tren ora wala alam. Ya Padang sih jenenge Nur. Mencorong jenenge nek ceramah, orang ngaji ceramah. Ceramah itu dudu ngaji, nek ngaji itu ya ngaji. Dia ceramah meso, masyaallah. Ya nek luar sing undangane ngumun, nek ya larang. Sekali ya diundang ngono bayarane padha karo aku diundang 20 kali. Masyaallah. Lha sing gumun iki kula niku sing ngundang. Kok iso ya? Wong kok ngundang penceramah kok tukang meso iki ada apa ngono lho, ada apa? Lah biasanya majelis seperti itu bukan Nur yang keluar, walaupun sing ngaji jenenge Nur. Yang keluar bukan Nur, bukan cahaya ilahi, justru yang keluar adalah nar, geni sehingga membakar marah orang lain. Oh, ngoten mestine ngajiku yang keluar Nur, menyejukkan lho ngono lho. Membuat damai sing kontra jadi pro. Ngono mestine. Sing tukaran dadi rukun. Eh ora kok tambah sing rukun dadi tukaran. Nah, niki repot nih zaman sekarang itu luar biasa. Fitnahnya luar biasa. Lho niku. Wakalan ana sapa Kanjeng Nabi ku yaqulu dawuh sapa Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dawono inna min khiyarikum ahsanakum akhlaqan. Sak temene iku di antara sebaik-baik kalian, orang yang terbaik di antara kalian adalah ahsanakum, orang yang paling baik dari kalian apanya akhlaqan, akhlake. Orang yang paling mulia bukan orang yang duwe ilmu. Orang yang paling mulia bukan orang sing duwe pangkat jabatan, tidak. Orang yang paling mulia adalah orang yang punya akhlak. Maka pertama kali yang ditanamkan dalam diri seseorang sak durunge duwe ilmu iki adalah akhlak. Mbah Hasyim Asy'ari niku ngaji dumateng panjenenganipun Mbah Syekhona Khalil Bangkalan. Niku ora kon ngaji. Kon menguras WC tambah. Bojo. Ale anu sampean nang kene lapo? Badhe ngaji Mbah sang kula mriki 9 salat terakhir nomor kali badhe ngaji. Ora usah ngaji saya ora usah ngaji kono. Iku cincinnya bunyaimu iku cemplung ning gone WC. Golek ana sampai ketemu. Lah sampean bayang nang WC gedene ngono, cincin cuwili. Wah dikuras sampai entek akhirnya. Mbah buahe nang ndi? Ini Mbah Hasyim Asy'ari begitu selesai, begitu mendapatkan cincin betulan, maka cincin diaturakan Mbah Yai Khalil Mbah. Mbah menika Mbah cincin. Loh. Kondile. Tenggene WC. Loh, kok goleki tenan, Le? Engke, Mbah. Lah jenengan dawuh kan golek tak goleki, masyaallah, Le. Iku mau aku sajan-jane ora kok takon goleki temen ya ora mau ngetes sampean. Kok mbok lakoni tenan. Engke, Mbah, kula tenan jenengan pun dawuh pun titah, le titah guru Sabdo Pandita Ratu. Nggih kula lakoni saestu. Ya wis rasa ngaji mulai wis dadi kiai saya mulai langsung dadi kiai coba andik ngono ndik rasane nguras WC ndik oh tak tapuk kok mulai tambah panggah gak iso gak ngaji tapi dadi pendekar alhamdulillah alhamdulillah lho ngono lho ya. Jadi akhlak, tanaman akhlak itu luar biasa. Jadi pertama itu yang ditanamkan akhlak. Kau nih akhlaknya apa? Duwe ilmu, masya Allah luar biasa. Lah nih uang kan duwe akhlak kok ilmu nih dhuwur. Aduh wis ngalamat nyungsep sebab jadi uang sing sombong. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina alamin. Allahumma afrina wal waridina warhamhum kama rabbana jami'al muslimina sumadal mu'minina min rahmatika waj'alna awlatana wa tilmidana ikhwana min ahli al-'ilmi waj'alna wa iyyaka nas'aluka khairal salawati wa salam. Rabbana hab lana azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna min ladunka fawzan 'azima fil akhirati hasanatan wa qina 'adhaban an-nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Salamun 'alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fatiha.